Guys, kali ini saya akan membuat cara memasak dup. Cara memasak dup atau telur. Yang pertama kita siapkan yaitu ini namanya apa? Wajan. Oke guys, wajan. Terus ini setelah wajan kita siapkan minyak goreng. Guys, minyak goreng. Setelah minyak goreng, kita siapkan lagi telur. Oke. Pertama-tama kita nyalakan kompor terlebih dahulu, guys. Gak sentong, guys. Nah, sudah, guys. Setelah itu tuangkan minyak, guys. Sedikit aja, stop. Oke. Nah, tunggu beberapa menit guys sambil ininya panas ya guys, ininya belum panas, tunggu beberapa menit. Oke guys, setelah itu kita pecahkan telurnya guys. Nah, bagus. Setelah pecahkan telurnya, jangan lupa di goreng. Nah guys, kita goreng guys. Jangan lupa dikasih garam guys, jangan lupa garam. Oke, selesai. Tunggu beberapa menit guys sambil kita ngolah-ngolah dulu, atau kita ibaratnya proses dulu sampai matang guys. Awas guys, muncrat guys. Oke guys. Saya pakai tangan kiri ya guys, karena saya orangnya kidal guys. Oke guys. Setelah itu ini dibalik guys. Nah, dibalik. Mantap guys. Jangan lupa siapkan piring guys. Kita kecilin dulu kompornya. Nah, cukup. Kita balik lagi guys. Nah kalau sudah kecelakaan gini, baru kita matikan kompornya. Selesai. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam piring. Selesai. Cake masakan ala Sidik. Jangan lupa di subscribe. Kalau nggak suka ya nggak apa-apa, gak usah subscribe. Oke, terima kasih.